lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan mereview 3 produk yang katanya bagus banget, yaitu dari O2O. Yang pertama itu ada hydrating face primer buat minimizing. Jadi ini katanya ada butiran-butiran emas gitu, dan nampak banget seperti apa. Terus ada juga BB Beauty Skin Nude Effect, ini juga katanya bagus banget. Mencoba juga. Dan terakhir ada lipstick blushnya juga, katanya sih bagus, cuman karena aku salah pilih shade deh, tapi lihat aja nanti gimana jadinya. Nah, untuk yang penasaran tetap stay tune, jangan kemana-mana, tapi sebelumnya subscribe. Seperti yang aku bilang tadi, mereka kan mau pakai produk-produk O2O. Jadi yang pertama aku mau pakai ini hydrating face primer for minimizing. Biasa pakai yang ini kesukaan aku, atau cuma satunya ini di bawah mata aja, ini di tempat-tempat yang ada hitam yang tidak hitam. Terus aku mau pakai dari O2O juga, itu BB Beauty Skin Nude Effect. Kayak gini, jadi gak pakai foundation, cuma body creamnya aja. Seperti ini. Aku juga pakai dari O2O. Itu kayak ini ya, kayak bulu-bulu gitu. Aku masukin dulu. Sekarang baru di blend. Oh my god, putih banget. Jadi hantu ya. Thank you.
caranya aku pakai bisa dengan transisi aku pakai ini. Oke, kiki. Terus karena warna ungunya di sini adalah shimmer, jadi aku langsung pakai jari aja. Semoga bagus ya. Karena aku dari mana? Coba. Hari ini kita bershimmer-shimmeran aja. Di bawahnya juga aku pakai warna putih tadi karena ini bisa menyimpan aja. Terus di bawahnya aku pakai eyeliner dulu. Simolar. Ini di eyeliner dari mobilin juga kesukaan. Maka udah ya, habis itu langsung ke ini katanya bagus banget blush on-nya. Kita yakin apakah sebagus itu. Aku bisa ekspektasi seperti tadi.
Asia Persia. Semoga membantu. Oke guys, gitu tadi hasilnya seperti ini. Menurut aku pribadi sih, aku kurang suka ya. Timernya sih oke, timernya sih oke. Jadi kulit itu jadi bikin kulit itu jadi lembut dan lembut. Ya, kayak berair dan selesai gitu. Ini oke. Untuk beauty bibirnya ini menurut aku sih susah di blend dan dia susah menyerap juga, kayaknya tuh di blend lama-lama tetap aja masih di permukaan aja gitu, nggak menyerap ke kulit, jadinya lama banget di blendnya. Terus kalau untuk liquid blushnya ini bagus sih mungkin, cuman kayak karena aku salah pilih shade aja, harusnya agak ini sih. Kalau di itunya katanya peach, rose peach, jadi rasa aku itu agak pink, ada peachnya gitu, tapi ternyata coklat, jadi kulit aku terus ini deh ya, itu dari aku. Kalau kalian suka sama videonya silakan di like, comment, and share juga. Kemudian kalau sampai ketemu lagi di my next video. Whenever you're around, I